Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sobat YouTube, sobat warna Nusantara, jumpa lagi dengan channel Blue Sukan Arek Jombang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan memberikan rezeki dan umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya berada di Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kali ini saya akan mengunjungi atau sowan di Gua Pertapaan yang luar biasa sekali ya. Gua Selomaling, Selomangling ya. Ini saya perlihatkan dari jauh bahwa guanya seperti ini. Guanya ini dari ketinggian kurang lebih ini kurang lebih 8 meter ya ketinggiannya, kurang lebih segituan. Kurang lebih kepanjangnya kurang lebih juga 8 meter. Jadi kita masuk ke tangganya ya. Kita lihat sekelilingnya dulu ya sebelum kita masuk ya. Dari sekelilingnya ini kita di Gunung Sanggrahan. Karena itu kita itu ya Gunung Sanggrahan ya. Di atas itu ya kelihatan tebingnya itu. Tebingnya juga kayak membentuk apa namanya? Relief-relief apa itu di atas ya. Terus kita perlihatkan, ini kita mau naik ke sini ya. Ini tangganya. Terus kita lihat itu di depan ya, depan kita itu. Ini ada relief ya. Kita biar lebih tanah ya. Itu bentuk kayaknya seperti gambar-gambar manusia dan juga gambar dari Ganesha. Terus di atas itu juga ada telapak kaki yang besar itu, dan itu kelihatannya seperti diukir ya, diukir zaman dahulu seperti itu. Saya akan masuk ya. Ini seperti rumah batu. Rumah batu, padahal ini bukan rumah batu. Ini adalah gua pertapaan. Memang benar kalau gua pertapaan seperti ini. Coba saya akan masuk ya. Ini pintu dari selatan ya. Dan di bawahnya gua ini banyak sekali batu besar-besar seperti ini. Batunya. Kita akan nanti kita lihatkan ya, ini dalamnya seperti apa sih. Nah, dalamnya seperti ini. Ini dalamnya kebetulan ini reliefnya nggak ada yang ini, kita kosong reliefnya ya, yang sebelah selatan. Kalau itu yang di luar banyak sekali reliefnya ini. Coba kita masuk sini ya. Kita merasa ke sini. Coba lihat sisi belakangnya. Dari sisi belakangnya seperti ini. Coba kita merusuk ke sisi belakang dulu. Bentuknya seperti ini belakang ya. Tidak ada kawak-kawaknya apa. Permisi Mbak Rahayu, Rahayu, Mbak Rahayu. Masya Allah, batu galau gede-gede ini. Kita berusuk ya Allah, ternyata di sini ada batu andesit juga. Ini adalah potongan dari batu andesit ini ya. Ini batu andesit, berarti sini ada candinya, mungkin seperti itu ya. Ternyata banyak sekali batu andesit loh. Ini juga ada batu andesit juga ini ya Allah. Berarti ini nanti ada candinya ini nanti ya, entah candi apa nggak tahu, nanti kita bahas nanti aja. Dan kita lihat ini ya, ini dari sisi belakangnya seperti ini, dan atasnya seperti itu ya. Batu memang benar-benar batu ini, tidak ada lainnya. Nah, batunya seperti ini loh, masya Allah. Ini guanya, memang ini
sengaja dibikin seperti ini. Ini batu murni, batu alami yang diukir untuk bertapa di era-era Majapahit pertama gitu loh. Coba saya akan turun. Dan ini sebenarnya ada relief-reliefnya semua. Ini ya, kayak gambar arca yang belum jadi atau sudah rusak gitu ya. Ini ada. Terus ini, oh Masya Allah, coba saya akan lihatkan lagi di sini. Ini di yang sebelah, ini sebelah apa, sebelah barat ya. Nah ini kayak ini ya, kalau kita lihat kayaknya apa ya, seperti membentuk manusia. Dan pas di depannya ini ada arca kala atau buto ya, buto. Nah, gambar itu orang siung gawade irung duwowo meripate gawade pas dengan pintu masuknya dari apa ini, apa namanya, bolongan ini ya. Coba kita akan masuk ya, saya perlihatkan. Sebelum kita masuk, di samping kanan saya ini ada arca. Ini arcanya entah siapa ini ya, saya nggak tahu karena wajahnya sudah hilang ya. Ini perempuan kayaknya. Terus sebelah kiri saya ini juga ada ini, tapi sudah rusak. Nah ini ya, ini tangannya, badannya, ini kepalanya gitu. Ini loh kepalanya, tangan, badan gitu ya, udah rusak. Terus dalamnya, saya perlihatkan lagi dalamnya. Dalamnya ini banyak relief ya, relief nih. Ada seperti ini reliefnya. Ini ada perempuan dan laki-laki. Di atas seperti ada dewa itu yang naik di atau ini ya, ada teratainya itu loh ya. Nah, itu terus itu ada dewa juga, bawahnya manusia. Terus atasnya itu ada semacam kayak apa, candi. Berarti di sini candinya banyak sekali sebenarnya di Tulungagung ini. Ini digambarkan di sini semua. Jadi kalau ini melambangkan, mungkin melambangkan kehidupan zaman dahulu kala, era-era kerajaan dulu. Seperti itu ya. Mirip dengan yang ada di Selamaling Kediri juga. Reliefnya juga seperti ini, cuma beda ya, mirip aja gitu. Dan bawahnya seperti ini, dan atasnya berupa batu-batu seperti ini atasnya itu. Nah, atasnya ini. Oke ya, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua.